Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Dan semoga menjalankan ibadah puasanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu olahraga atau PJUK. Sebelum kita mempelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran materi yang saya sampaikan diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim sayyulillahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, di sini Pak Iksan akan membahas tentang materi baru yaitu renang. Kemarin di Zoom sudah saya terangkan tentang materi renang ini. Ya, kita akan bahas kembali tentang materi renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Renang juga bisa diartikan upaya untuk menggerakkan, mengapungkan, atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga dalam air ini berenang memang sangat menyegarkan tubuh. Selain menyegarkan tubuh, renang juga memberi manfaat besar untuk kesehatan. Jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang bisa mencegah beberapa penyakit stroke, jantung, dan diabetes, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Manfaat renang. Selain menyehatkan tubuh, olahraga renang memiliki beberapa manfaat lainnya. Berikut ini manfaat-manfaat olahraga renang. Yang pertama, sebagai sarana bermain dan rekreasi. Kolam renang dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Hal tersebut membuat anak-anak dan balita menyukai permainan air ini. Manfaat yang kedua, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Menambah tinggi badan bagi balita dan anak-anak, otot-otot akan berkembang, menguatkan otot-otot dan persendian dan juga tubuh menjadi lentur. Manfaat yang ketiga, melatih pernafasan dan juga menyehatkan paru-paru. Yang empat, menghilangkan rasa takut pada air. Jadi sebaiknya sejak kecil atau dini sudah dibiasakan kalian bermain air, beradaptasi dengan air. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian tidak takut berenang. Selanjutnya, macam-macam gaya pada renang. Ada empat macam gaya dalam renang, antara lain. Yang pertama, gaya bebas. Yang kedua, gaya punggung. Yang ketiga, gaya dada, atau bisa disebut juga gaya kata. Dan yang keempat, gaya kupu-kupu.
kita akan bahas yang pertama, renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan mengayuh ke belakang. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Posisi wajah menghadap ke permukaan air. Renang gaya bebas juga bisa diartikan gaya yang tidak terikat dengan teknik-teknik dasar tertentu. Itu ada gambar gerakan renang gaya bebas. Ya, bebas. Jadi tangan kanan dan tangan kiri mengayuh secara bergantian, sedangkan kakinya dicambukkan naik turun ke atas. Ini adalah renang gaya bebas. Dua, renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Bedanya pada gaya punggung, wajah perenang berada di atas permukaan air. Wajahnya menghadap ke atas, sehingga untuk bernafas lebih mudah dan bisa membuka mata. Itu adalah gerakan renang gaya punggung. Yang ketiga, renang gaya dada atau juga bisa disebut gaya katak. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Renang gaya dada adalah renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air. Tangan dan kaki berada di dalam air, serta kepala bergerak naik turun dari dalam ke permukaan air. Yang keempat, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Gerakan kedua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya. Untuk melakukan gaya kupu-kupu ini dibutuhkan tenaga yang lumayan besar. Ya, itu. Jadi gerakannya gaya kupu-kupu itu ada contoh gambarnya, lengannya, mengayunya, menjangkaunya, ya. Itu adalah contoh gambar animasi gaya kupu-kupu. Berlatih mengapung atau mengambang di air. Sebelum belajar berenang, yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap air terlebih dahulu di kolam, supaya beradaptasi dengan air dengan cara berdiri memasukkan sebagian anggota tubuh ke kolam yang dangkal atau cetek di tepi kolam. Setelah itu kalian belajar berlatih mengapung atau mengembang di air dengan bantuan orang lain yang sudah bisa berenang. Juga bisa dengan alat bantu untuk mengapung di air. Caranya kalian harus, kalau pemula berenang, kalian harus di air, di tepi kolam terlebih dahulu. Ini berlatih mengapung dengan menggunakan alat bantu. Itu adalah gambar alat bantu. Ya, kalian pastinya sudah ngerti kalau itu adalah ban yang terbuat dari plastik. Berlatih mengapung di air menggunakan papan seluncur. Itu
Kacamata renang. Manfaat terpenting menggunakan kacamata renang adalah untuk melindungi mata dari iritasi dan kuman yang terdapat pada air kolam renang. Jika kalian tidak menggunakan kacamata waktu renang, maka terjadi iritasi mata dan pandangan menjadi buram. Cara meluncur di kolam renang. Meluncur merupakan salah satu gerakan dasar dari berenang. Gaya meluncur dipakai oleh teknik renang manapun termasuk renang gaya dada. Gerakan meluncur merupakan awalan pertama dari berenang. Tuh, yang nomor pertama berikut adalah cara meluncur saat berenang. Yang pertama, berdiri di tepi kolam renang, menempel pada pinggiran kolam renang dengan satu kaki menempel pada dinding kolam. Yang kedua dan yang ketiga, posisi badan membungkuk sejajar dengan permukaan air seperti ketika rukuk, dan posisi kedua tangan lurus ke depan mengapit kedua daun telinga. Selanjutnya, setelah itu yang ketiga, dorong badan kuat-kuat dengan kaki yang menempel pada dinding kolam sehingga tubuh terdorong ke dalam ke arah depan. Sikap mengapung dan meluncur ke arah depan. Dan yang keempat, posisikan tangan, kaki, dan tubuh lurus ke depan sejajar dengan permukaan air, lalu jaga keseimbangan badan. Demikian pembelajaran PJUK materi renang yang Pak Ihsan terangkan ini tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian kelas 4 semuanya. Jika ada Pak Ihsan menerangkan ada kesalahan ucapan atau kata-kata di materi yang kurang berkenan atau salah, Pak Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kelas 4 semuanya. Semoga kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, diberikan kekuatan, dan semoga kalian mendapatkan pahala. Amin. Tetap dijaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Jika keluar rumah dan bermain, jangan lupa menggunakan masker. Rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan dan mengambil makanan, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Kerjakan tugas latihan soal PJUK dengan teliti dan benar. Sekian pembelajaran materi PJUK hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada penjelasan kata-kata Pak Ihsan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.